Bapak Ibu para pecinta seni yang berbahagia, sebagai persembahan terakhir pada malam hari ini, Duta Kabupaten Tabanan akan mempersembahkan Tapak Memedi. Tapak Memedi dapat diartikan jejak atau memperlihatkan bagaimana gerak-gerik dari memedi. Gerakan ini terinspirasi dari tari baris memedi yang ada di Kabupaten Tabanan yang dimaknai sebagai pengiring roh leluhur menuju alam baka dalam upacara ngaben. Memedi adalah salah satu jenis makhluk halus dari alam bawah atau buta yang memiliki sifat jail, liar, dan menyeramkan. Keberadaan makhluk alam bawah seperti memedi sesungguhnya patut kita hormati untuk menciptakan suatu keharmonisan alam sekali dan alam niskal. Hal tersebut dijelaskan dalam konsep Trihita Karana dalam agama Hindu, yaitu pelemahan yang berarti jalan kebahagiaan dengan menghormati alam dan segala isinya. Ibarat suatu pohon kehidupan, penghormatan alam bawah termasuk memedi merupakan akar atau pondasi menuju kebahagiaan. Untuk mencapai hasil yang sempurna yang kita harapkan, maka bagian bawah yang meliputi akar sebagai pondasi harus diperkokoh dengan dasar yang kuat. Niscaya kesempurnaan jiwa paripurna dapat tercapai. Penata mengimplementasikan gerak-gerik memedi ke dalam sebuah sajian garapan tari berbarisan dengan judul Tapak Memedi, dengan penata tari Inyoman Agus Hari Sudarmagiri, penata tabuh Iwayan Muder. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Tabanan, Tapak Memedi. Selamat menyaksikan. Thank you.